Halo, selamat datang ke channel saya lagi untuk Mikali. Hari ini, sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu. Tekan. Jangan lupa subscribe dulu ya. Saput-saput dulu. Sudah atau belum? Sudah. Oke, kalau sudah, mari kita lanjutkan video saya. Video ini kali, saya membuat satu video di mana saya mengajar beberapa bahasa ibunda yang terdapat di Sabah, yaitu bahasa dusun. Hari ini saya akan mengajar kamu bahasa dusun yang berlugat di kampung saya. Saya punya lugat sendiri ya, yang terdapat di Ranau. Oke, kita teruskan. Yang pertama, selamat pagi sayang, selamat pagi. Kalau dalam bahasa dusun, kopi senangan dong ko suabun, oh senang dong ko suabun, senang ko suabun. Oke, begitu, ingat ya. Oke, yang nomor 2. Selamat tengah hari sayang, selamat tengah hari darling, selamat tengah hari. Kalau dalam bahasa dusun, osonong tangadau, osonong tangadau, osonong tangadau, kopi senangan ada tangadau. Oke, gitu. Yang ketiga, selamat petang sayang, saya sudah balik. Begitu, contoh begitu. Selamat petang. Kalau dalam bahasa dusun, kopi senangan dan serupun, oh senang dan serupun, senang dan serupun. Oke, yang ke berapa sudah? Nomor 4 kan? Oke, nomor 4. Ini kebiasaan orang buatlah, kebiasaan paling senang lah semua. Kamu sudah makan? Oke. Kalau dalam bahasa dusun, nakakan kono tempinai. Amu padate, ngaman padate no teh. Amain apa akan dati no? Sibok upo. Nah, kita. Kakan kono. Aku sudah makan. Kakan kono. Gitu ah, ingat. Yang nomor 5. Nomor 5. Bila kamu balik, ha? Nah, gitu. Oke, kalian dalam bahasan. Sengira kan nakauli. Nah, gitu ah, gitu. Semua boleh guna tuh, tanya begitu. Tapi ikut lugat lah masing-masing. Ada yang kalau yang bahasa lugat yang ada yang lain yang banyak pamah, oi, yo, nah gitu. Kalau yang setakat yang saya tahu, kalau yo nih di sana kiau, di ranau kiau, tau tuh kan kiau tuh buri. Oke, berapa sudah? Nomor 7. Hari ini saya mau pergi tempat si Gaman. Ataupun hari ini saya mau tempat si Ando. Hari ini saya pergi tempat si Ando yang di ujung tuh nama. Oke, kalau dalam bahasa dusun, bainok napa nga mau aku di Gaman. Ataupun taruh di bainok napa nga mau aku di Ando. Taruh nomor bayi nang amai aku dilihat di gaman. Gitu. Yang nomor 8. Kenapa bakau ni ya? Kamu ni kenapa? Kenapa bakau ni? Oke, kalau dah masuk. Nak kurang kau. Ah, gitu. Nak kurang kau.
Nakura ka? Nakura ka iyan daw ka. Oke, gitu. Tapi, untuk hari ini itu sih saya ajaran untuk hari ini ya. Untuk bahasa ini dia berubah-ubah mengikut tempat kampung ataupun lugat lah masing-masing, tapi maksud dia sama juga lah. Kalau untuk lugat saya itulah itulah. Sekian sekian, jangan lupa subscribe ya, caput-caput.